Dre, ini rotinya gak dimakan dulu. Duh, sorry Bi, ini udah telat nih jamnya. Udah itu, roti buat Bibi ya. Dah Bi. Kok kamu sekarang udah gede aja sih, Dre? Tahu-tahu udah kerja aja. Perasaan Bibi, baru kemarin Bibi pakein kamu seragam SMA. Jadi ingat sama anakku di kampung. Maafin Mama ya, Neng. Tahun ini kita gak bisa lebaran bareng deh. Soalnya uangnya udah Mama kirim semua kemarin untuk pengobatan Nenek. Semoga Neng ngerti ya. Bi, kok tidur di luar sih, Bi? Andre udah pulang. Ya, Bibi ketiduran nungguin Andre. Lama pulangnya, jam berapa sih nih? Udah malam ya? Iya, udah malam, Bi. Udah makan dulu, udah makan belum? Makan nih, Bibi udah masakin tuh. Enak. Kasih, Bi ya. Iya. Oh iya, Bi. Lebaran tahun ini, Bibi pulang tanggal berapa? Tahun ini, Bibi nggak pulang, Andre. Jadi, Bibi lebaran di sini aja nemenin Andre ya. Loh, kok nggak pulang, Bi? Kenapa? Nggak apa-apa, Andre. Bibi di sini aja ya tahun ini. Udah ya, Bibi mau istirahat dulu. Habisin makanan. Oh iya, Bi. Iya, kasih ya, Bi ya. Kasihan Bibi, udah berjasa banget bantuin aku bertahun-tahun. Lebaran ini aku mau kasih surprise . Pagi Bi. Pagi Andre. Bi, aku ada kado spesial lebaran buat Bibi nih. Apa ini? Boleh buka? Boleh. Iya, Bi. Itu Andre beliin tiket kereta buat Bibi biar bisa ketemu anak dan keluarga Bibi kampung. Wah, alhamdulillah. Seneng banget. Makasih, Andre. Oh iya, sama satu lagi, Bi. Nih, aku ada beliin biskuit kesukaan Bibi. Wah, iya, kesukaan Bibi. Makasih, Andre. Iya. Ini Bibi bawa pulang kampung ya. Iya. Selamat Hari Raya Idul Fitri ya, Bi.